Sebutkan tumbuhan yang hidup di air. Sop. Sebutkan tumbuhan yang hidup di... Hey, boxing. Kalau ada perempuan mengandung di kampung saya, dia nak melahirkan anak di hospital di KK. Sampai hospital, anak dia dah ada cucu dah. Yeah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome Performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, mohon maaf banget ya kalau suara saya agak mendem gitu ya. Karena beberapa hari ini tuh saya kurang sehat gitu cuy ya. Jadi saya membuat konten ini tuh karena benar-benar ingin mengembalikan mood saya gitu cuy. Sebagai konten kreator ya, yang apa kontennya seperti ini tuh, mood itu penting banget cuy. Mood itu penting banget. Jadi cara saya membangkitkan mood saya itu adalah membuat konten ngakak plus. Ya kenapa saya buat konten ngakak plus? Karena isinya adalah tertawa saja gitu ya. Semoga aja sih yang teman-teman kirimkan, kebetulan juga ya, sudah lama banget video-video teman-teman yang teman-teman kirimkan atau tag nama saya di TikTok itu sudah lama banget menumpuk. Jadi saya akan reaksi ya minimal, pokoknya lebih dari 10 video lah cuy ya, saya akan usahakan gitu ya. Tapi yang sudah saya tengok mungkin saya skip gitu ya, yang saya akan publikasikan yang memang benar-benar belum saya tengok cuy. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya cuy. Sia-sianya ku bertemu. Wah. Dengan cinta semu, tertipu tipu dan caramu, seolah cintaiku. Puas kau curangi aku, bagaimana? Saya sudah berharap gitu ya, dia akan dapat gitu ya. Saya pikir ini cover yang niat gitu, ternyata endingnya cuy. Coba dengar cuy. Sia-sia awal-awalnya bagus gitu ya. Aku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu, seolah cintaiku. Puas kau curangi aku, banyak enggak, ini channel dari mana ini? Maksudnya konten kreator dari mana ini cuy? Tapi kalau lagunya sih ya mahal ini ya, tapi kita nggak tahu ini konten kreator dari mana ini cuy. Apa itu yang di, oh tempat ini stand kaki cuy. Sampai pat. Iya sih ya, mungkin ya, bisa keliru sih cuy ya, karena posisi stand kakinya itu terlalu dekat, atau stand kakinya udah dipindahkan kah, atau gimana sih, dia nggak nyadar cuy. Coba kita ulang ya. Aduh, dengan penuh tenaga gitu ya. Selimparnya di apa namanya? Dikembalikan dengan tidak sopan gitu. Oke. Oh.
masih nampak cool gitu ya, masih nampak cool. Ini banyak yang komentar sendalnya kenapa? Sendalnya memang kenapa? Ya, saya nggak perhatikan sendalnya cuy. Selipernya kenapa selipar? Aduh, ini saya tertawa karena saya sering juga mengalami hal seperti ini cuy, kalau menggunakan selipar atau sendal seperti ini cuy. Oke, oh mulai berkeringat ini cuy. Oke, konsepnya ini kayak detektif gitu ya, mencari tahu gitu ya, semuanya cocok. Pas banget semua. Bagilah video-video yang lebih kelakar lagi cuy ya. Tolonglah tag nama saya itu yang video-video yang benar-benar kelakar gitu ya, yang buat kita itu kembali emutnya itu kembali normal gitu ya, kembali bagus gitu ya. Oh, senjata apa ini? Ya kak. Ya, mengapa tuh? Tapi dia nggak dia nggak menangis ya? Ada-ada aja ya permainan-permainan. Ya kak. Ini ada permen kah? Oke, next. Hey. Oh, ini transisi cuy, transisi. Wih, tapi kok cantik banget ya jadinya ya. Ini mukanya biasa aja ini cuy. Lihat. Ya walaupun memang udah cantik sih. Gila ya, zaman sekarang itu jangan terlalu percaya dengan make up ya, sebagai laki-laki ya jangan terlalu percaya dengan perempuan yang make up-nya terlalu tebal gitu ya. Ya seperti inilah. Wah, cantik banget cuy. Tapi candu ya, candu banget. Kita ulang lagi ya. Nih, dia perhatikan muka ini, walaupun dia seperti ini tuh udah cantik menurut saya ya, sudah nampak sederhana gitu ya. Apa adanya gitu ya. Ini di luar dari konsep kita nih. Ini di luar dari Ngakak Plus ini cuy. Ini siapa yang tag nama saya ini? Aduh, kenapa bisa kita mereaksi video begini cuy? Aduh, astagfirullah. Apa? Waduh, gimana cari? Itu baru dibeli cuy. Itu baru buka. Buka dus gitu ya. Itu baru dibuka cuy. Nih perhatikan. Langsung dites. Wah, smashnya kencang banget. Dia gak nyadar cuy, ada besi di atasnya ya. Oke. Wah, ini thumbnailnya kucing lagi nih cuy. Oke, langsung kita lihat. Bu, refleksnya tuh. Emang sih ya, kucing seperti itu ya, refleksnya cuy. Itu kayak apa ya, kayak kena tabrak gitu ya. Kencang banget gitu. Ini tong. Oke, next. Sebutkan tumbuhan yang hidup di air. Stop.
Ketika pertumbuhan yang hidup. Lima menit kemudian. Sebutkan tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang hidup di air gitu ya. Sebutkan. Sebutkan tumbuhan yang hidup di air. Sebutkan tumbuhan yang hidup di air. Jawabannya sup ya. Sup, sup, astagfirullahaladzim. Ya, kembali lagi ya, yang namanya budak-budak gitu cuy ya. Jadi dimaklumi aja gitu. Saya tertawa ini karena benar-benar terperanjat gitu. Kayak kaget gitu ya. Kok bisa jawabannya itu gitu ya. Jadi dimaklumi aja gitu ya. Nah, ini yang tag nama saya atau request video ini tuh ini baru gue kasih jempol gitu. Ini singkat, padat, dan tepat gitu ya. Apa ini? List Tuhan, aku sudah banyak mengalah. Apa ini, berat banget hidupnya ini cuy. Nah, itu kan salah dia sendiri cuy, ya kan? Ngamuk. Abang yang salah sendiri, kenapa diinjak itu gitu ya. Nih awalnya, ini udah masak gitu ya. Ini masak Maggie nih kayaknya cuy. Ya. Abang yang salah sendiri, abang salah ya. Bukan nggak harus please-please ke Tuhan gitu ya. Abang harus fokus. Itu dia. Wih, boxing. Ini kok di luar nalar semuanya. Patutlah ya, backgroundnya itu, background musik itu agak aneh gitu ternyata. Coba. Coba dengar lagi. Hehehe.
belum habis cuy. Ya itu berapa detik aja tapi gue belum enggak sanggup tengok gitu. Enggak sanggup lihat ini cuy ini. Kalian lihatlah. Ini cuy. Apa lagi ni? Ni kalau kerja lelaki dia lihat bangun sahur ni cuy jenti. Sabar ajak aku bagi. Bagi kau bayangan. Bang, bangun bang. Dah sahur. Bang, bangun. Kita sahur sama-sama bang. Bang, bangun bang. Afiang sekejaya. Bang, bangun. Bang, tak nak bangun ke bang? Bang, bangunlah bang. Aku penat kerja dengan ni bang. Kau bangun sekarang. Kau takkan baru kahwin dah meninggal dulu. Kau bangun sekarang. Kau bangunlah sekarang! Eh, bangunlah kepala hu, kau lah, kau tak nak bangun. Lingsa... Tunggu dulu, cuy. Ini laki-laki ke perempuan ini? Atau cuma konten... tapi... dia pakai jilbab, cuy. Pakai terus... apa, pakai tudung. Lingsa tak mau! Bangun sekarang! Kau tak nak, tak apa. Aku sahur seorang. Gerak lu. Assalamualaikum. Ni kalau kejut laki dia lihat bangun sahur ni, cuy. Ini suaranya, mukanya feminim banget cuy, cantik banget, laki, suaranya kok laki-laki banget ya. Enggak, gue cari dulu ya videonya satu cuy, untuk memastikan dia ini benar-benar laki ke perempuan ini. Boleh je reply komen kau macam biasa kan, tapi tak apa, dah lalangnya aku cek excited nak reply komen orang. Tak risau, aku tak marah kau pun, Nen. Aku perempuan. Aku ni lah kan, kalau lah aku ni lelaki, aku tak cover rambut. Aku cover lutut, pusat, peha, itu je lah aku cover. Masalahnya aku perempuan, cover lah rambut, tangan, yang mana aku boleh cover lah. Tapi aku pun boleh cover lagu juga. Bila kau senyum, ku gembira. Bila kau... wah, ternyata perempuan beneran cuy. Tapi kok bisa ya suaranya seperti itu ya? Apa penyebabnya ya? Sedih ku menangis. Sikit-sikit. Ada tu je. Bye-bye. Aku sebenarnya enggak. Gua harus jujur ya. Ini cantik banget. Ini kayaknya bukan ini cuy. Ini keturunan ini cuy. Kalau bukan keturunan India ya atau Pakistan itu ya. Melayu Pakistan kah? Pokoknya ini ada keturunannya cuy. Wah, cantik banget, cok. Assalamualaikum semua, selamat malam. Malam apa? Saya buat bahasa Melayu boleh? Boleh. Yang tak faham pendatang lah kan. Oh, ini stand up comedy. Tapi kok perasaan stand up comedy di Malaysia itu agak susah untuk kita temukan cuy. Saya sudah mengenal beberapa stand up comedy di Malaysia. Ini baru lihat ini cuy. Ya, saya daripada Sabah. Oh, stand up comedian dari Sabah cuy. Wah, ini menarik nih. Ini lama banget saya mencari stand up comedy di Malaysia yang baru-baru. Ini terhitung baru atau udah lama ini cuy? Tapi saya sangat-sangat mencari gitu ya. Ya. Betul, tepat sekali, saya miskin ya. Oke. Ya. Sabah 10 tahun negeri paling miskin di Malaysia. Oh. Tahun. Bukan sebab kami malas. Bukan, sebab memang kami ingin pertahankan rekod tuh. Ya, jangan ada negeri lain lagi miskin lah. Ya. Sekali lagi cuy, ya sekali lagi. Saya mereaksi ini dan jangan kalian baper cuy. Ya, dari negeri manapun itu dekat Malaysia yang namanya stand up comedy ya, yang sudah terbiasa dengan stand up comedy itu pasti paham lah cuy. Semuanya itu hanya apa namanya? Hiburan gitu ya, sekedar hiburan, gak ada yang, ya mungkin ada kritik-kritik, ya itu pun gak terlalu nampak bahwa itu benar-benar serius gitu ya. Jadi jangan baper cuy. Kami perlukan ini menarik nih. Untuk dibanggakan ya.
Semoga tahun ini 12 tahun ya. Dan di Sabah saya tinggal di pedalaman Sabah. Nama kampung saya Kunak. Wih, Kunak. Kunak kalau dari Kota Kinabalu drive dalam 11 jam. Wow. Ya ya ya, termasuk jalan kaki 3 hari gitu. Jauh lah, ya jauh-jauh. Kalau ada perempuan mengandung di kampung saya, dia nak melahirkan anak di hospital di KK. Sampai hospital anak dia dah ada cucu dah. Ya. Yeah. Saking jauhnya ya, anak dia langsung ada cucu ya. Oh, menarik. Banyak masalah hidup di pedalaman. Banyak masalah. Saya ada paci umur 43 tahun, dia tak pernah tengok handphone. Wah. Tengok kereta seumur hidup dia. Sebab dia buta. Inilah, inilah yang saya suka dari stand up comedy cuy, ya. Punchline, punchline-nya itu cuy. Aduh, gila sih. Apa, korangnya kita orang tak ada handphone, ha? Ada, jangan risau. Teknologi dah okey di pedalaman. Teknologi dah okey. Sosial media, semua orang ada sosial media, ada Friendster, ya. Friendster itu bagi korang itu di tahun saya tamat SMA ke? Saya tamat iya sekolah menengah itu. Saya masih dapat Friendster, cuy. Teknologi itu lama banget. Tapi yang paling masalah untuk saya di pedalaman hiburan. Hiburan, sebab saya membesar di sana, kanak-kanak perlukan hiburan. Saya ingat lagi pertama kali bapak saya beli TV, television. Kami sangat gembira. Mak saya sampai menangis. Walaupun tak ada elektrik lagi. Beli TV. Beli TV tak ada listrik ya. Gembira. Bapak saya pasang TV itu. Kita orang tengok. Pak, kenapa gelap, Pak? Ini cerita hantu, nak. Oh. Iya. Tapi lepas itu bapak saya dah ada duit sedikit. Bapak saya pun beli generator. Tahu kan generator? Generator. And then beli VCD player. Saya ingat lagi, bapak saya beli VCD player. Dan dia sewa filem Jackie Chan. Wah, oh, masih sewa. Satu minggu. Cerita yang sama. Satu minggu. Lepas satu minggu tu, mak ayah saya dah pandai cakap Cina. Wah, keren. Waduh, terima kasih yang apa sudi tag nama saya atau berikan video ini, cuy. Aduh, ini yang saya lama-lama cari, cuy, ya. Karena sudah berapa lama saya mereaksi tentang Malaysia, saya baru menemukan stand up comedy yang apa namanya, yang cukup langka atau cukup sulit untuk kita dapatkan di Malaysia, cuy. Apalagi ada unsur kritik-kritiknya. Dan saya di sini mendengarkan ini tuh seakan-akan itu konsepnya memang lebih ke Sabah, yang memang Sabah yang tertinggal jauh dari perkotaan gitu ya. Sama dengan ini konsep dari Ari Kriting, yang pokoknya yang dari timur, Ari Kriting, Abdur, yang membahas tentang Papua yang tertinggal atau NTT yang tertinggal gitu, cuy. Yang tak ada listrik. Ini bagus ini, konsepnya bagus ini, cuy. Bagi lagi ya video-video seperti ini, cuy. Wah, ini bagus ini. Lan. Kucing ini, coba perhatikan kucingnya, cuy. Dia yang jatuhkan, dia yang kaget. Oke. Jangan dimakan. Dari timur ini, cuy. Halo. Di mana kita? Eh,
Eh, banyak sekali cemilan kita hari ini. Cemilan. Eh, kita dengar dulu. Cemilan kita hari puasa kau sekarang. Puasa? Tidak kau puasa kan? Saya juga sundal. Semalam saya haid sundal. Eh, kesini kau sekarang kita cemilan. Kita cemilan. Sangat langka gitu, sangat sulit untuk mendapatkan lelaki yang berwujud perempuan yang berada di timur, cuy. Nah ini hey, durian. Hey, di mana kita? Banyak durian muncul sini. Ke sini kok sekarang? Iya, sekarang kok ke sini. Sekarang. Ampun gue cuy, ya Allah. Ini dalam beberapa video ini ada cuman beberapa yang kelakar, tapi kelakarnya itu bikin sakit kepala cuy ya. Oke, kita selesaikan cuy secepatnya ini. Aduh, gue kayak gak tahan lagi cuy. Ini lip sync atau suaranya beneran nih cuy? Ini kok kayak kaset cuy. Tidak sudi lagi memandangku. Oh, di mana sumpah? Wah, ini cover ga? Tapi ini kayaknya lip sync sih. Ini lip sync sih. Ini di pinggir jalan, tapi kok enggak terlalu bising gitu ya. Kalau menggunakan mic seperti itu, pasti ada kebisingan cuy. Ini kok kayak enggak Enggak. Ini konten dari mana sih nih? Konten kreatornya Indonesia ke Malaysia nih, cuy. Sumpah janji palsumu, suara Ape Tajuddin. Oh, ini suara Ape. Apex Tajuddin ya? Coba kita ulang dari awal lagi lah ya. Tapi pengucapannya, artikulasinya itu seakan-akan dia nyanyi cuy. Itulah balasan sumpah dan janji palsumu. Iya ya, artikulasi yang keluar apa, gerakan bibirnya itu kayak seakan-akan dia cuy. Kita ulang-ulang ini nih. Dengan tiba-tiba kau membenciku. Emang ya, karena kita melihatnya ada speaker di samping cuy ya. Jadi seakan-akan kita mengira itu dia suaranya cuy. Hingga kau tergamak, tidak sudi lagi memandang. Oke. Untuk membuktikan itu kita cari apa Tajuddin cuy. Langsung kita ke ripnya, ke riffnya ya. Hingga kau tergamak, tidak sudi lagi memandangku. Oh, di mana sumpah. Benar. Benar. Ini, wah gila sih, keren banget ya. Ini, ya saya bilang kalau penyanyi aslinya gak gini gitu. Apa namanya, warna suaranya gitu ya. Oh ternyata ini coveran dari Apex cuy. Oke cuy, alhamdulillah untuk video kali ini tuh bukan cukup lagi cuy. Ini sudah berlebihan banget membangkitkan mood saya gitu cuy ya, yang tadinya udah apa namanya kayak kurang semangat gitu ya. Dan setelah membuat video ini tuh saya kayak kembali mood lagi, semangat saya tuh kembali lagi gitu cuy. Tapi tetap cuy ya, tetap selama saya masih membuat konten Ngakak Plus ini selalu ada cuy. Oke, dan terima kasih, semoga video ini menghiburkan. Kalau ada salah cakap atau salah dalam pembuatan video ini mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Thank you next.